Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Cumar. Apa kabarnya saudaraku semuanya malam hari ini? Biar kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, teman-teman Arab Saudi. Mudah-mudahan selalu dalam doakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Kak Cumar lapar banget dari jalan-jalan tadi ya. Sekarang cuma mau masak mie. Kemarin beli di Malaysia. Mie apa teman-teman? Ini mie-nya. Kak Cumar mau masak rasanya apa ya? Katanya mie goreng perisa asli ya. Aku mau tanya enak enggak atau enggak ya. Kok rasanya kok minyak kok sedikit banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit minyak teman-teman, enggak banyak, sedikit aja. Tapi bumbunya pun cuma dua bumbu aja. Coba enggak apa-apa merasa enak atau enggak ya. Oke, mau makan, lapar banget. Udah masak mie. Nanti makannya sama nasi juga teman-teman ya. Makannya sama nasi, sama tempe goreng juga. Tadi udah goreng tempe. Tapi aku nggak bikin video karena kemarin aku udah bikin tak lihat habis ya. Sekarang aku mau ngambil tempenya dulu. Ada macam-macam lauk nih. Oke, ada tempe ya. Ada tempe, ada tahu. Ada tempe, tahu, ada udang. Ya, ada udang, ada sayur kangkung juga. Udah panasin sayur kangkungnya. Nih, sayur kangkungnya udah panasin tadi masak untuk anak-anak ya teman-teman. Kalau sayur kangkung ya nggak usah di-upload kali, nggak usah di tengok di apa namanya. Sayur kangkungnya. Udah udangnya udah semuanya udah udang udah ada. Tinggal mie gorengnya nih teman-teman, coba enak atau enggak ya. Mie gorengnya ya. Karena kalau ngerebus mie nggak suka masak-masak ya kayak gini. Oke, kasih tuang airnya dulu. Sebentar ya, tuang airnya dulu. Airnya Kak Jumar mau motong bumbunya ya. Motong bumbunya ini dipotong. Oke, sudah ada dua bumbu ya. Rasanya apa ya? Oke. Saya baru mau tengok mie gorengnya kayak gimana rasanya, kok nggak ada bumbunya, sedikit banget ya. Ini mie gorengnya nih bedanya enak nggak ya. Oke, sudah masak. Itu aja teman-teman, kalau masak mie nggak ini ya, nggak lama-lama itu nggak ya, sedikit karena cuman untuk mau rasa enak atau nggak enaknya ya. Oke, cuci tangan dulu yang bersih, nanti tinggal makan. Oke, sekarang Kak Cumar makan, udah lapar banget. Matiin lampu dulu. Oke. Wow, gelap. Oke. Udah nak lapar, mau makan dulu. Oke. Sekarang oke. Terus makan ya, karena sudah lapar. Oke, ini makanannya. Oke teman-teman, tadi udah masak mie goreng sebentar aja ya. Sekarang ada tahu goreng, ada udang gorengnya nih. Udang gorengnya sedap sekali. Ada tempe menduan, ini tempe menduannya ya, tempe menduan. Terus ini ada kangkung, ada ongseng kangkung, ada mie goreng Indonesia perisa sedap. Oke. Sekarang Kak Cuman mau makan dulu. Pertama, Kak Cuman mau baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke,
Oke, kasih mau minum air dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama saya mengangkat kangkungnya dulu nih. Kangkungnya sedap ya. Gudangnya. Teman-teman, tapi kurang pedes minyak. Tahunya. Alah. Mungkin mal yang kalau makan nggak bisa lahap karena pipi aku yang sini gusinya mungkin bengkak sedikit ya, jadi makannya pelan-pelan nggak boleh cepat. Maaf ya. Oke, teman-teman. Rasanya Caca tak suka pedes. Alhamdulillah, Masya Allah. Ah, pedes teman-teman. Rasanya kangkung sedap sekali. Enak tenan.
Rasanya teman-teman, udah kenyang Kak Cimer karena minum air banyak tadi filmnya tuh. Oke, Kak Cimer akhiri dulu video Kak Cimer. Kalian suka Kak Cimer makan, biar kalian supaya ikut makan lahap ya, biar sehat, kerjanya nyaman, badan sehat, panjang umur, diberikan rezeki sama Allah selama di luar negeri, selama di Indonesia juga nanti kalau udah pensiun ke Singapura atau mana pun udah pensiun ke Indonesia, kalian semuanya sukses. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye bye.